Tuhan panggil mereka setinggal. Kerana dalam undang-undang, apa maksud setinggal? Apa maksud setinggal? Oh, kita cakap orang kampung, tapi ada definisi undang-undang. Definisi undang-undang ini dibuat oleh Sultan Azlan Shah. Dulu Sultan Perak dah mangkat, tapi sebelum dia jadi Sultan Perak, dia adalah Ketua Hakim Negara. Dia cakap setinggan adalah penjenayah yang curi tanah kerajaan. Ini definisi dia. Setinggan adalah penjenayah yang curi tanah kerajaan. Dia cakap curi rumah pajak, tapi rumah setinggan. So ini definisi undang-undang. So kita cakap, dalam PSM kita cakap, jangan guna istilah setinggan, guna istilah peneroka bandar. Kerana mereka datang ke Pekan untuk teroka tanah. Betul tak? Dari kampung-kampung datang ke Pekan untuk teroka tanah. So mereka adalah peneroka bandar, bukan setinggan. So hari ini, di mana-mana tempat kita meneruskan perjuangan. Baru-baru ini di kampung Bukit Kuda, di Kelang, mereka diberi notis untuk keluar. Tapi mereka berjuang, mereka pergi mahkamah, penduduk menang. Ini Bukit Kuda. So saya rasa masalah yang sama mungkin berlaku di tempat-tempat lain.